cinta, I Think Lisius. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nyanyi lagu Blackpink, Bilqis anak Ayu Ting Ting banjir pujian. Netizen kecil-kecil pinter ngerap. Bak buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin seperti itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan putri sulung Ayu Ting Ting, yaitu Bilqis Khumairah Raza. Akhir-akhir ini, Bilqis semakin tak malu untuk memperlihatkan kepintarannya di dunia tarik suara. Sebelumnya, video yang menunjukkan kemampuan Bilqis yang pandai bernyanyi ini sudah beberapa kali diunggah Ayu Ting Ting di media sosial Instagramnya. Bilqis dan Ayu Ting Ting bahkan pernah tampil dalam sebuah stasiun televisi dan bernyanyi berdua di atas panggung beberapa bulan lalu. Suara merdu yang dimilikinya membuat netizen menebak-nebak bahwa bakatnya ini tak lain tak bukan menurun dari sang ibundanya. Baru-baru ini, Bilqis kembali memperlihatkan aksinya kala bernyanyi. Dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @lambegosip, Bilqis tampak sedang menyanyikan sebuah lagu dari girl band asal Korea, Blackpink. Awalnya ditunjukkan dalam video tersebut, Ayu Ting Ting yang sedang mengenakan t-shirt berwarna putih tampak sibuk merias wajahnya dengan make up. Di sebelahnya, Bilqis aktif menirukan lagu yang berjudul How You Like That tersebut. Tak tanggung-tanggung, Bilqis bahkan menunjukkan kemampuannya kala melakukan rap ala Lisa Blackpink. Rap ialah teknik vokal yang dengan berkata-kata dengan cepat pada sebuah lagu. Bilqis seolah begitu fasih ketika ngerap, bahkan tak terdengar ada pelafalan kata yang meleset sedikit pun dari mulutnya. Sambil terus merias, Ayu Ting Ting tampak seksama mendengar sang anak bernyanyi. Ia bahkan sesekali tersenyum ke arah kamera. Mendengar Bilqis yang terus ngerap tanpa henti, membuat Ayu Ting Ting akhirnya menghentikan aktivitas meriasnya sejenak. Ayu Ting Ting kemudian ikut hanyut bersama lagu yang dinyanyikan Bilqis dan malah ikut bernyanyi bersama Bilqis. Ayu Ting Ting tampak mengarahkan kamera sesaat ke arah Bilqis. Bilqis yang sadar kemudian tersenyum. Tak hanya itu, asik mendengar anaknya ngerap melantun lagu K-Boy Mujahid ini juga menggerakkan tubuhnya seolah sedang mempraktikkan dance lagu tersebut. Video Bilqis yang menyanyikan lagu Blackpink tersebut sontak menuai komentar pujian dari netizen. Banyak yang menilai Bilqis yang sudah memiliki suara yang merdu dan bakat bernyanyi yang bagus seperti Ayu Ting Ting. Bahkan netizen bingung bagaimana bisa Bilqis yang belum genap berusia 8 tahun tersebut sudah pandai ngerap. Padahal ngerap adalah aksi yang cukup sulit untuk dilakukan, bahkan tak semua orang dewasa bisa melakukannya. Tak hanya itu, banyak netizen juga yang terheran-heran mengapa cucu dari Abdul Razak ini harus mendapat cemoohan dari para hater. Netizen menganggap Bilqis termasuk anak yang cerdas memiliki talenta, serta dan tak ada sangkut pautnya dengan skandal atau isu miring yang menerpa Ayu Ting Ting. Berikut komentar daripada warganet. Anak pintar gini masih saja ada yang bully. Netizen emang iya ada-ada saja kelakuannya. Tulis @riareru. Udah bagus-bagus gini, pasti nanti ada aja yang ngatain aneh-aneh, kata Dekif Brandet. Semoga gede si adik gak dibully netizen lagi,
Kasian saja sih yang gak tahu apa-apa malah dibully, mana masih kecil. Tutur at Awan. Pada tega banget ya ngebully ini anak, padahal anak gak tahu apa-apa. Kata Milsa 204. Itulah beberapa komentar dari para warganet yang sepertinya tak terima apabila Bilqis, putri dari Ayu Ting Ting, menjadi korban dari bulian para hater. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan kalian.